Video penemuan anggota polisi di Maluku yang hilang pada malam takbiran viral. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Anwar Suryana Ciat pada Rabu, tanggal 4 Mei tahun 2022. Dalam video itu terlihat puluhan warga yang tengah menggotong seorang pria berbalut kain sarung. Perekam video mengatakan jika pria itu hilang sejak malam takbiran dan baru ditemukan pada Rabu, tanggal 4 Mei tahun 2022, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pria yang merupakan anggota BRIMOB itu ditemukan di area gunung dengan kondisi memprihatinkan. Ia ditemukan tanpa busana dan tangan terikat ijuk. Perekam video juga menjelaskan jika peristiwa ini berhubungan dengan hal gaib. Kemudian korban dibopong turun dari gunung oleh puluhan warga. Insiden ini sendiri terjadi di Dusun Kampung Baru Said, Maluku. Dilansir dari sejumlah sumber, pria yang hilang itu bernama Tajudin Bugis.